Oke, teman-teman, kali ini saya sedang berada di stasiun Sudirman. Tepatnya di sisi Jalan Kendal, teman-teman. Nah, di depan saya ini ada alat berat tadi mengerjakan proyek GPM ya. Kita bisa lihat kebisingan dari alat beratnya ya. Nah, beginilah ya. Sepertinya ini alat untuk lagi bekerja pada sore hari ya. Sore. Siang menjelang sore, jam 2.40 ya. Nah. Sekarang hari Minggu, teman-teman. Hari Minggu mereka masih bekerja ya. Padahal sebenarnya hari Minggu adalah hari istirahat. Jadi kemungkinan mereka setiap hari akan bekerja ya. Nah, ini lagi ada proyek untuk bikin tiang ya, sepertinya ya, paku bumi ya, alat paku bumi. Oke, beginilah teman-teman, di sisi jalan progres, di sisi jalan Kendal ya, samping dari stasiun Sudirman. Nah, tadi saya pas turun di sebelah sana, pas turun di stasiun Sudirman, saya kaget ya mendengar dari suara kebisingan dari alat berat ini ya. Nah, jadi pengerjaannya sudah dimulai dari sekarang untuk proyek GPM ya, dikerjakan oleh kontraktor PP ini dari BUM ya, BUM, dan bekerja sama dengan MRT Jakarta dan MRT Jakarta dan PP ya gitu ya. Nah, di sini ada seperti kuliner-kulineran ya, di luar dari sisi jalan Kendal ini atau di dalam sisi jalan Kendal ini ya. Ini adalah Explora. Nah, ini kereta bandara ya, menuju Bandara Soekarno-Hatta. Cepat sekali, teman-teman. Yang tadi itu adalah kereta buatan Indonesia ya, Inka dan Bombardier. Dan perusahaan Bombardier ya, Bombardier Transport. Itu Bombardier Transport itu perusahaan luar negeri. Kalau nggak salah itu kantornya berada di Jerman ya, kantor pusatnya. Oke, beginilah ya. Sudah dimulai proyeknya. Saya akan keluar sana tanpa lama-lama lagi ya. Oke, di sini ada pembersihan dari abu ya, abu jalan. Nah, sini ada tanah-tanah yang bekas dari kendaraan yang keluar dari sini. Jadi proyek ini sangat profesional sekali, teman-teman. Kalian bisa lihat. Nah, sini ada proyek usaha untuk membersihkan jalan ya. Nah, itu bagus ya. Jadi dia membersihkan jalan ini supaya jangan kotor ya, karena ini berada di tengah kota ya. Nah, kalian bisa lihat ya, pengerjaan sangat getol ya. Oke, mantap. Nah, ini ada bangunan mewah. Oke, sampai sini saja, teman-teman. Saya hanya menginformasikan bahwa pengerjaan dari GPM sudah dimulai ya. Kita tunggu, semoga proyek berjalan dengan lancar dan cepat ya, sesuai dengan target pada tahun yang direncanakan yang selesai. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe ya. Bye.